Tapi lagu-lagu kalian kan udah ada di musik-musik digital itu ya? Di YouTube sih. Di YouTube ya. Berarti di musik-musik digital, gara-gara digital belum ada itu. Enggak. Spotify, emang kita share-nya di YouTube doang. Di YouTube doang. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan ada label nih menawarkan profit yang luar biasa gitu, tetap mau label apa tetap idealis indie? Insyaallah masih indie. Masih indie, Mas. Wah. Lebih enak, lebih fleksibel. Iya benar. Nah, dituntut sih Mas kalau indie itu. Label kan plus harus benar ngatur sendiri ya. Jadwal-jadwalnya iso dolan-dolan ning Semarang. Ayo. Iso ning S. S. Kak. Udah mau tutup. Agustus. Tahu ya. Iya tuh ya. Luar biasa. Tapi kalau di Jogja enggak tutup ya. Tetap aman negara ya. Aman negara. Aman sentosa. Mau buka cabang mungkin. Mau nanya ini nih tentang perform nih. Performnya Guyon Wato nih kan ibarat lagunya juga kebanyakan bahasa Jawa ya. Pernah gak nih perform di luar-luar Jawa gitu, kayak di misalkan Pontianak apa mana gitu? Belum, di luar pulau belum, di luar Jawa. Di kita masih basis bahasa Jawa sih, bahasa Jawa Timur, ya. Jawa Tengah gitu, kalau Jawa Barat juga belum. Wow, tapi rencana ada manggung-manggung di luar gak nih, bulan ini? Insya Allah kalau ada yang undang. Amin. Iya, iya. Kalau penggarapan video klip, terus apa namanya, lagu sendiri itu, kalian punya tim sendiri apa memang ada tim lain sih dibuatin orang? Kalau di... sementara ini kita ada tim lain ya Mas, gitu ya. Jadi kita bayar jasa gitu, nah, gitu. Tapi di video klipnya di daerah Jogja aja gitu? Daerah Jogja. Kalau rekaman digarap sendiri, punya studio sendiri atau? Di Royal Rumble gitu Mas, rekaman. Oh, Royal Rumble. Rumble. Studio rekaman gitu di salah satu KMJ 2E87AA. PS udah 90-an. Teman-teman Guyon Wato nih ada rencana mau bikin lagu bahasa Inggris enggak nih? Belum ada bro ya. Kayaknya Inggris kandang gitu kan belum ada. Allah. Buka aja Mas. Akan saja. Cuma stripping yang bisa nih bro. Kalau lama bahasa Mandarin juga Mas. Sama bisa nih bahasa ini apa Thailand kemarin. I love you is making love. Kalian manggung kan, apa namanya, sekarang pasti kalian udah punya tim itu ya. Itu kira-kira seberapa penting sih equipment di saat kalian manggung gitu loh, keperluan equipment gitu loh. Keperluan equipment itu maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya alat-alat kalian saat ya, di booking kalau... sound. Itu pasti kan kalian punya permintaan ya, itu penting gak sih menurut kalian? Penting banget ya, itu kan itu. Mungkin Mas Boris bisa. Nah, Mas Boris nih. Untuk keperluan alat memang sangat penting ya. Kayak kalau mau manggung gitu ya, kru pasti itu ya. Kru jadi orang nomor satu kalau bener ada alat itu. Terus kita punya alat sendiri gitu. Tapi untuk maintainnya kita masih di personal pribadi masih. Berarti punya kriteria istilahnya sound yang sendiri-sendiri. Oh, iya, udah pasti. Punya ya. Dari radernya udah ada. Dari radernya udah. Oh, berarti dari radernya udah ada ya. Di Guyon Wato nih manggung di Semarang udah yang kedua kali ini tuh ya? Ketiga kali ini. Yang satu di Kris, yang kedua di Ambarawa, terus yang satu ini di Semarang. Wah, gimana nih kesannya manggung di Semarang nih? Yang mana? Yang ini. Malam ini yang di Upgris nih, yang di Upgris. Oh, di Upgris sudah lama sih, jadi ya seneng sih kalau ceweknya itu. Nah, itu benar. Itu gue bilang. Iya. Kalau anak kuliahan nih, aduh, cantik-cantik kalau. Iya, iya. Tapi sempat ngicip enggak itu di sana? Nyicip makanan ya, makan dekat Semarang. Iya. Bisa yang banget kalau dia. Tahu gimbal. Tahu gimbal. Udah ngerasain. Udah. Tahu gimbal terus apa? Lumpia. Lumpia. Tapi makan tahu gimbal ki langsung spontan ngomong iya enggak sih? Kesannya yang di Jateng Fair tadi malam nih gimana nih? Kalau untuk kesannya di Jateng Fair tadi malam sangat seru sekali, salah satu mimpi dari kita dari Guyon Wato yang berawal dari genjrengan di tengah malam di depan warung bakso akhirnya bisa tampil di acara yang sangat sangat kita impikan yaitu di Jateng Fair. Wah, luar biasa. Dapat euforia yang segitu besarnya, perasaan kalian tuh pertama kali apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Waduh,
Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini susah itu mas, susah. Dengan perasaan itu. Soalnya itu udah, iya menyangkut perasaan sih. Perbakan hati. Soalnya ntar udah baper mas. Kalau yang dengar-dengar nih kayak lirik-liriknya, gaya lagunya gitu tuh nggak terlalu dangdut-dangdut koplo gitu. Jadi masih bisa dinikmatin sama anak-anak teman-teman milenial tuh. Iya, akustik kan kita genrenya di dangdut akustik ya mas. Oh dangdut, oh berarti genrenya itu adalah dangdut akustik ya? Genrenya itu. Karena kalau kita lihat kayaknya lagunya di popin juga enak. Enak, mangan ya. Apa-apain juga enak. Terbeloin enak. Pernah di cover, ya reggae apalagi tuh. Wah, hardcore belum himba. Hardcore belum? Hardcore. Tapi kalau harapan sendiri nih dari teman-teman Guyon Waton kedepannya sendiri-sendiri apa namanya satu orang personal apa aja sih harapan kedepannya buat Guyon Waton? Aku pertama. Iya. Kalau menurutku sih ya kompak terus maju terus Guyon Waton. Makin sukses, amin, pasti itu itu sih yang pasti kekompakannya kita dijaga aja. Amin. Ya. Amin. Terus kalau dari Mas Boris. Mas Boris nih, Mas Boris. Mungkin dari teman-teman di London harapannya lebih produktif tentang karya. Wah, amin. Terus lebih menghibur, entertain gitu sih. Benar. Woi, mantap. Jadi, sama sih, tetap kompak. Apa bisa ngembang lagi untuk karyanya juga bisa menambah lagi. Oke. Okay. Ya gitu. Yes you can. Apa gitu Jawa. Ya gitu ya. Ya gitu apa tetap kompak lah. Kompak itu nomor 1. Iya. Enggak nomor 2. Oh, udah nomor 1. Oke, kalau ini Mas Komposer Arifin nih. Mas Komposer. Tetap solid lah pokoknya buat semuanya teman-teman, pokoknya jangan dan teman-teman. Benar, namanya juga kan Guyon Waton, artinya kan bercanda terus Watonnya. Ya Waton. Iya sembarang ya. Sembarang. Guyon sembarang asal jo jotos-jotosan. Wah, emang filosofinya ngeri banget. Eh siapa sih yang bikin lagu? Lagu lagi. Itu nama Guyon Waton tuh siapa tuh awalnya? Itu siapa yang bikin? Bareng-bareng. Bareng-bareng gitu ya? Dari suasana ya? Berarti asal nyeplos weh ya? Tapi nama Guyon Waton tuh pas udah mulai dikenal apa? Pas dari awal-awal itu? Pas dari gejrengan? Dari awal. Pas lagi gejrengan ya? Wah, kasih nama ama ini, udah Guyon Waton aja. Guyon Dewi Waton. Umat-umat kan. Lah benar juga ya. Tapi kalau dari diri kalian yang biasa, apa namanya, kalau latihan gitu telat siapa sih? Iya. Pasti ada ya, disiapin. Ya maksudnya di pelatihan, telat gitu ya. Aku rumahnya paling jauh, Mas. Oh, paling jauh serius? Mana tuh jauh? Ya, telatnya dia latihan vokal sendiri di mobil gitu. Telatnya elegan. Thank you ya, Mas Boris. Marasan dulu dia. Iya. Oh, kelapa kepala. Tiga biru, tiga biru. Oh iya. Guyon Waton. Luar biasa sekali emang ya pencapaiannya dari 2017 sampai 2019. Benar. Udah mendapatkan 1 juta lebih subscriber loh. Luar biasa. Benar. Ya. Alhamdulillah. Kalau paling berkesan manggung di mana sih? Kira-kira yang paling besar di semua pengalaman apa dicubit apa-apa di atau di apa itu diajak cewek jengat ya? Jengat. Enggak sih kalau itu. Ya pasti kalau di setiap manggung itu pasti ada event spesialnya masing-masing ya, Mas. Jadi kalau menurut saya pribadi manggung Guyon Waton paling berkesan itu di kota Blitar. Oh, di Blitar. Iya, Blitar. Wow. Iya, soalnya itu alun-alun penuh banget dan baru pertama kali kita mau di Blitar udah sepenuh itu. Wow, bahkan sampai enggak cukup itu alun-alun. Itu sih kalau menurutku. Mungkin ada yang teman-teman ada yang paling menarik nih? Apa kita dapat cewek apa enggak ya tiba-tiba? Kalau saya sih di alun-alun Kidul, Mas. Alun-alun Kidul ya, Jogja. Itu awal kita keluar dari zona nyaman kita di hidup, terus pertama kali manggung. Biasanya main pensi-pensi, biasanya kita coba sekolah.
biasanya diundang itu cuma di kafe-kafe dan itu konsepnya akustik, duduk-duduk. Ngobrol nyantai itu diundang di acara SMA 7 Jogja ya. Wow. SMA 7 Jogja. Itu SMA 7 Jogja terus di tempatnya itu venue-nya di alun-alun Kidul. Gitu. Dan itu berarti di Jogja itu bukan di Gunung Kidul, Bang. Berarti di Jogja itu bukan di Gunung Kidul. Nervous tuh masih sampai ya? Gemeter gini tanganku, sampai aku nggak bisa ngomong biasa gitu loh. Pak geter loh gitu sampai gitu. Pokoknya nervousnya itu udah level dewa lah. Gitu, jadi itu event yang buat kami bisa sampai sekarang ini ya. Jadi gue lungo pasar. Soalnya ekspektasi kita nggak segitu penontonnya. Oh. Ya, jadi iya, ekspektasi kita cuma paling ya berapa ratus gitu ya. Nggak nyampe lah itu bisa sampai 5.000. Ludak ya. Oh. Yo, itu pertama kali manggung. Pertama kali manggung di outdoor ya. Pertama kali 5.000 orang. Waduh. Lihat penontonnya lebih wedi dhewe. Penontonnya wedi. Nanti kemasan lagi serba gugur yang tangis ya. Si awalnya. Iya benar sih. Aku nggak jadi di Blitar beli itu. Aku prefer itu. Namanya juga komedi. Jadi ke Blitar. Oh iya, Blitar. Itu apa namanya pesan mungkin buat teman-teman Semarang dan sekitarnya mungkin ya. Itu yang lagi pengen bangun sebuah band gitu. Apa sih yang paling penting gitu loh? Hal apa yang paling penting untuk memulai? Hal apa yang paling penting untuk memulai? Mungkin Mas Boris bisa menambahkan. Mungkin selain dari karya. Iya, yang pasti karya ya, Mas. Terus kompakan. Kalau dari Gunotor sendiri ya, banyak orang tuh mulai neliti nih Gunotor kenapa bisa booming gitu. Ternyata memang power mereka the power of liriknya gitu. Oh, ini ya. Liriknya memang easy ya. Ya terus gampang terus itu mewakili mereka gitu. Perasaan kaum milenial yang sekarang. Oh, sangat mewakili ya. Apa sampai nyanyi sambil nangis-nangis kita lihat ternyata Januator ini liriknya mewakili cinta mereka saat ini gitu. Oh, kisah-kisah perasaan lagi sekarang sekarang ini ya. Kalau mau bikin band ya lihat aja mau ke arah mana gitu. Oke, buat closing nih, gimana kalau nyanyi satu ini bro, rapnya doang ya? Iya, aku mau dengar suaranya secara langsung live ini ya. Wah, gila. Istimewa bro. Rapnya doang ya. Boleh, boleh, boleh ya. Korban janji. Mungkin ada yang ini. Oh iya, akapela, akapela. Akapela, akapela. Yuk. Baru sih kemarin pas. 1, 2, 3. Apa tak terima ganti mas Samen lagi.